Halo, selamat sore para mam semua. Hari ini kita berjumpa lagi nih di IG Live bersama dengan Anakku Sehat ID. Sudah ya. Oke. Iya, sambil menunggu rekan saya nih. Halo, Halo, Dokter. selamat malam, Selamat Dr. Laksmi. ya, Selamat ini malam. sebelum kita ucapkan salam juga nih kepada para mams di rumah nih yang ingin join dengan IG Live kita hari ini ya, Dokter Dayu. Ya, benar banget. Selamat malam buat moms and dad di rumah semuanya. Malam ini saya bersama Dr. Laksmi akan membawakan Let's Talk Live tentang apa nih, Dok? Menteri ada alergi anak dengan alergi susu sapi Alergi ya dok ya. susu sapi. Ya, benar banget. Oke. Okay. Dan ini adalah rangkaian acara baru kita ya Dokter Dei ya tentang Let's Talk tapi yang live. Jadi rangkaian acara ini sebelumnya sudah dibuka oleh Dokter Yani Tama ya sebelumnya tentang mengenal alergi susu sapi pada anak itu. Alergi susu sapi. Sekarang dilanjutkan sama kita berdua, Dokter Dayu, tentang nutrisi Iya. pada dengan alergi susu sapi itu Anak seperti alergi apa. susu sapi. Gitu. Karena ternyata Ya, betul banget. kita punya tema tentang alergi susu sapi ya, Dokter Dayu ya. Iya, betul banget, Dok. Okay. Sambil menunggu para mamsnya join, mungkin ada yang belum kenal sama kita ya. Jadi saya Dr. Dayi Purnama dan Dr. Laksmi Adnyana akan bersama di sini membawakan acara Let's Talk Live selama sejam ke depan ya mungkin Dr. Laksmi tentang nutrisi pada anak dengan alergi susu sapi. Betul, jadi kami termasuk dalam Okay. tim dari Anakku Sehat ID ya, para moms, pasti kita sudah sering yang lihat muka kita berseliweran di media. Iya, jadi Iya, betul banget. Nah, sambil menunggu moms-momsnya join, nah, apakah sering di Dok menemui kasus alergi susu sapi di praktek? ya betul sekali ya Dokter Dayu, ternyata alergi susu sapi ini sebenarnya cukup kompleks juga ya untuk ditemukan. Jadi bayi-bayi yang baru lahir yang datang kontrol itu sebenarnya kita sebagai dokter anak harus lebih aware tentang gejala-gejala ya yang muncul dari anak-anak yang mempunyai kecenderungan mempunyai alergi terhadap susu sapi tersebut. Jadi lumayan sering juga ditemukan di ruang praktek. Mungkin para mamsnya belum ini nih, belum terlalu ngeh kalau itu ternyata salah satu tanda dari alergi susu sapinya. Jadi harus dipancing-pancing dulu biasanya dari ya kita pancing, "Mam, gimana keluhannya? Berapa BAB-nya dan lain-lain." Itu karena mamsnya kadang-kadang karena nggak ngeh jadi tidak tahu dan tidak aware bahwa itu adalah salah satu tanda-tanda alerginya seperti itu. Alerginya ya. Dan biasanya Dokter Dayu menemukan kesulitan di mana itu dok kalau tentang anak-anak yang punya sifat alergi susu sapi seperti ini tuh dokter kalau di tempat praktek.
Nah, kalau di tempat praktek saya tuh lumayan sih kasusnya dok ya, dari bayi yang umurnya 2 bulan sampai yang 4 bulan, seperti itu ada yang gejalanya dari ringan sampai sedang, seperti itu dari awalnya mungkin dia ruam susu pada pipi, setelah digali-gali ternyata alergi susu sapi, padahal minumnya ASI dok. Terus kemudian ada juga nih yang sampai infeksi paru berulang gitu seperti itu, padahal minumnya ASI. Dan ternyata setelah kita terapi dengan antibiotika yang cukup kuat pun tetap, dan ternyata setelah dilakukan eliminasi atau menghindari susu sapi dari ibunya, mulai deh menunjukkan tanda perbaikan. Seperti itu. Dan ada Kompleks pula juga ya. nih yang sampai anemia berat seperti itu, ada penurunan albumin atau protein darah sampai terjadinya gagal tumbuh, dan lumayan sih kasus alergi susu sapi seperti itu. Seperti itu mungkin, Iya, Dok. berarti mungkin susu sapi tersebut juga biasanya kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum ke dokter ya. Biasanya ada riwayat alergi nggak sih di keluarga gitu kan? Iya, betul. Dan biasanya konsennya itu kadang nggak tahu, misalnya kayak rinitis alergi tuh yang pagi-pagi suka bersin, itu kan sebenarnya juga tanda-tanda alergi ya. Cuman para moms dad kadang-kadang nggak tahu kalau nggak kita gali dulu gitu, apa itu ternyata tanda itu masuk dalam kemungkinan memperbesar dari ini ya, tendensi untuk menjadi alergi susu sapi seperti itu ya kan dok ya. Iya, betul banget. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih, Dok. Di bagi-bagi bagi para moms and dad yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Sambil menunggu, kita mau bacakan pertanyaan nih. Gimana, Dok? Yang masuk Boleh, dari boleh DM dok. Anakku Jadi, Sehat ID. iya. Oke, boleh dok. Oke, saya bacakan dok ya. Ini dari Moms Manik di Denpasar. Dokter, anak saya umur 4 bulan, dikatakan alergi susu sapi. Dan kebetulan anak saya hanya minum ASI saja dok, selama 4 bulan itu. Nggak ada minum susu formula. Dikatakan oleh dokter, saya harus pantang produk susu sapi. Seperti susu sapi, mentega, keju, yogurt, dan lainnya. Nah, apakah memang benar dok ya hanya dengan pantang produk susu sapi saja bisa bisa mengurangi gejala dari alergi susu sapinya? Saya takut anak saya kekurangan gizi dok. Terima kasih dokter. Silakan mbak terflaksi Yang kayak bertanggung jawab gini tuh dulu. sering banget ya dokternya kita temuin ya, kayak gini jadinya ASI tapi mulai ada itu dia hidupnya ruam-ruam dan lain-lain tanda-tanda alergi. Memang sebenarnya kalau saya pribadi sih dokter, kalau misalnya kita menemukan tanda-tanda alergi susu sapi pada ibu-ibu yang maksudnya memberikan ASI kan dok, sebenarnya itu lebih mudah ya kita memberikan nutrisinya kan dokter. Jadi kalau misalnya mungkin para Iya, moms betul. itu apa yang ibunya makan itu otomatis dia akan tersalurkan melalui kan ASI-nya ya dokter. Seperti Aslinya, itu. Jadi alergen dari alergen itu apa ya? Faktor alergi yang ada di dalam susu sapi tersebut yang seharusnya tidak didapat si bayi karena si ibunya atau mamsnya itu makan makanan yang mengandung produk susu sapi sehingga tersalurkan juga ke anaknya seperti itu. Nah, biasanya muncullah gejala-gejala yang membuat mamsnya itu khawatir itu. Nah, kalau sebenarnya kalau dia ASI itu sebenarnya lebih gampang ya. Benar kita moms Manik ya, dokter ya tadi dari Denpasar kan benar Iya, banget. Jadi betul. kita tinggal menyarankan untuk pantang. Nah, pantang produk susu sapinya ini yang kadang misalnya mungkin dokternya lupa nih buat jelasin apa sih produk susu sapi, karena dipikir momsnya biasanya produk susu sapi itu kan cuma susunya aja gitu kan dok, kayak susu menyusui aja seperti itu. Ternyata banyak banget turunan susu sapi mungkin yang enggak disadari seperti yogurt, keju, mentega gitu. Untung ini momsnya pinter ya, moms maniknya ya.
seperti itu. Jadi mungkin para moms perlu ketahui kalau ada anak dengan alergi susu sapi itu dia sangat terganggu penyerapan nutrisi-nutrisi yang dia dapat dari baik itu ASI atau susu formula. Jadi gangguan penyerapan ini menyebabkan berbagai macam keluhan, bisa ringan sampai sedang, bisa berat. Nah, berat tuh tadi yang disebutin sama dokter Dayu ya, dokter ya, yang kayak anemia, gagal tumbuh, dan lain-lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, dokternya udah bilang, coba moms dipantang dulu produk susu sapinya, seperti itu mungkin lebih baik diikuti dulu, karena bukannya dia jadi kurang gizi, tapi membantu dia untuk menyerap makanan tersebut lebih mudah dibandingkan dia kita paksa terus kita makan makanan bergizi yang beberapa ya kebanyakan orang Indonesia masih menganggap bahwa makanan bergizi itu harus termasuk susu juga seperti itu. Padahal kandungan susu itu kan seperti protein, kalsium dan lain-lain itu bisa kita dapatkan dari makanan lain ya Dokter Dayu ya. Seperti itu. Iya, betul banget. Cuma, ada catatan kali ya Dokter Dayu kalau pada ibu-ibu atau moms yang pantang produksi susu sapi turunannya harus minum juga suplemen kalsium ya dok supaya kalsium. Anaknya juga tetap dapat kandungan kalsium dari ASI-nya tersebut. Mungkin seperti itu sih dokter ya. Ada nggak sih dok kira-kira yang bisa dokter tambahin nih dari pertanyaan ini karena pertanyaan ini sering banget ya dokter ya ditanyakan di ruang praktek biasanya ya dok ya. Iya, betul banget dokter. Jadi selain dengan menghindari produk susu sapi bagi ibunya karena bayinya minum ASI eksklusif nih, jadi menghindari selama 2-4 minggu dulu. Serta ibunya harus tetap makan makanan yang bergizi selain produk susu sapi dan ditambah dengan suplemen kalsium. Selain itu juga tetap harus dilakukan pemantauan berat badan, tinggi badan, serta tumbuh kembangnya. Karena apa? Karena jangan sampai anaknya itu, berat badannya itu stagnan atau bahkan turun seperti itu. Apalagi anaknya mams manik ini 4 bulan tadi ya, jadi selama 6 bulan pertama kan makanannya ASI itu dok. Jadi harus tetap dipantau. Kalau misalnya kurang atau rendah seperti itu, mungkin perlu dikonsultasikan kepada dokter spesialis anaknya, apakah perlu susu formula tambahan. Jadi dalam hal ini, bila sudah terdiagnosis alergi susu sapi, tentunya susu formula yang bisa ditambahkan itu harus yang proteinnya sudah, molekulnya sudah dengan berat molekul yang kecil dok ya istilahnya, yang sudah terpotong-potong seperti itu. Dalam hal ini kalau tergantung balik lagi dari gejala alergi susu sapi dari anak mam sendiri, apakah termasuk gejala ringan, sedang, atau berat. Karena kalau misalnya ringan, sedang, itu biasanya ini formula yang ditambahkan adalah terextensif hidrolisa atau terhidrolisa ekstensif, seperti itu istilahnya ya. Kalau misalnya berat, mungkin perlu susu jenis yang lain. Seperti kita ketahui sesuai dengan rekomendasi, kalau misalnya alergi susu sapinya berat, itu perlu susu formula yang diberikan itu biasanya asam amino. Tapi balik lagi, harus dilakukan pemantauan berat badan dan tumbuh kembang dan dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak itu. Betul, setuju banget tuh dokter. Jadi jangan sampai nanti habis dari IG live ini langsung mutusin sendiri tuh, nggak konsul dulu. Oh, jangan ya. Harus konsul dulu ya, tetap dengan pertimbangan. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin itu cukup membantu ya dokter ya buat mau manik di Denpasar sepertinya. Oke deh. Iya, semoga membantu ya Mams Manik. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh juga ditanyakan lagi karena seminggu ini, sebulan ini nih deh ya Dokter Dayu ya, kita murni hanya membicarakan tentang alergi susu sapi pada anak kayak gitu. Jadi moms, belum ada nih portal edukasi yang ngomongin alergi susu sapi sebulan penuh ya nggak sih dokter? Iya, jadi tiap minggu kita ngomongin alergi susu sapi, terus nanti kita lihat nih akhir bulan aja siapakah. Itu iya, tentunya surprise buat mam semua.
Pasti kita akan usahakan untuk menampilkan atau mengundang ahli dan pakar di alergi susu sapi seperti itu. Jadi nanti dari pembukaan-pembukaan ini semacam pemanasan ya dokter Dewi ya, kemarin sudah sama dokter Ita tentang apa definisi alergi susu sapi. Nah setelah tahu Ya, betul definisi banget. sapinya, sekarang harus tahu nih bagaimana nutrisi pilihannya seperti itu. Oke, untuk menghemat waktu kita lanjut pertanyaan lagi ya, Mams, karena ternyata belum pada panas nih ya Mams ya, Mamsnya di rumah. Jadi kita lanjutin Ya, lagi. jadi moms and dad yang ingin bertanya, silahkan bisa mengetik pertanyaan di kolom komentar. Jadi kita akan berusaha menjawab dan semampu kita seperti itu, betul Betul, kan, dok? betul. Ya. Iya, jadi saya baca lagi ya pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya dari daerah saya nih, Moms, di Depok ternyata. Dari Wah, Mom Arita. jauh dong ya, Halo, jauh dari Mom Bali Arita. maksudnya. Semoga di hari ini bisa nonton ini juga ya. Kalau misalnya nanti ternyata Moms tidak sempat menonton, bisa mengulangi lagi di YouTube dari Anak Sehat ID ya, Dede Dayi ya. Dan di situ lengkap juga Ya, kita betul kasih banget. seperti itu. Nah, pertanyaannya nih dokter, dokter sebenarnya ada berapa macam sih? Sebenarnya tadi udah kita sempat sebut-sebut sedikit ya dokter ya tentang berapa macam ini. Dokter sebenarnya ada berapa macam jenis susu formula untuk alergi susu sapi itu dokter? Nah, benar banget mam sampai saat ini. Kenapa kita sampai mengangkat tema ini? Karena pasti bolak-balik nanyainnya boleh susu ini enggak ya? Boleh susu itu enggak ya? Seperti itu. Makanya kita Banyak sampai banget yang nanyain, moms-moms yang nanyain, boleh boleh nggak beli susu kayak gini, kayak gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan pada para ibu-ibu sebenarnya, dok, tentang dan susu, kadang-kadang ada seperti yang itu. salah kan ya Dokter Dayu, kayak merasa kayak berat badannya tuh naiknya susah tapi enggak dievaluasi dan ternyata dikasih susu dengan sendiri nih tanpa mungkin konsul dulu, akhirnya dikasih susu dengan tinggi kalori padahal sebenarnya anaknya ternyata punya riwayat atau sifat tentang alergi susu sapi tersebut, jadinya salah deh semuanya seperti itu kan ya dok ya. Mungkin itu pertanyaannya dokter, singkat tapi sering banget ditanya sama moms-moms di rumah, boleh dijawab dulu dokter, silakan. Oke, terima kasih buat moms yang di Depok. Jadi, susu formula yang untuk alergi susu sapi, ada yang namanya susu hipoalergenik, itu ada dua. Jadi, susu hipoalergenik ini diproses yang sedemikian rupa sehingga proteinnya itu dipecah-pecah gitu, menjadi molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah terserap oleh usus dan serta mengurangi resiko terjadinya alergi. Jadi ada dua sebenarnya. Jadi susu yang terhidrolisat ekstensif dan asam amino seperti itu. Jadi sorry jatuh dong. Jadi nah, jadi kapan kita memberikan susu terhidrolisat ekstensif, kapan asam amino, itu balik lagi tergantung dari gejalanya. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya gejalanya ringan, misalnya ringan sedang adanya ruam pada pipi, atau sering disebut dermatitis atopik, atau adanya biduran, kemudian ada apa ada sesak yang berulang, kemudian ada seperti gatal, diare ataupun konstipasi, dok ya, itu biasanya kita memberikan susu yang terhidrolisat ekstensif gitu. Kemudian bila gejalanya itu sudah berat, dok ya, misalnya sudah terjadi gagal tumbuh, dia berat badannya tidak naik atau berat badannya stagnan, itu serta adanya anemia yang sangat berat, kemudian adanya hipoalbumin atau kekurangan protein yang sangat berat seperti itu, dan adanya shock pada bayinya, itu termasuk gejala berat, itu sebaiknya diberikan asam amino. Itu lebih kecil lagi molekulnya seperti itu. Nah, ada juga yang namanya susu terhidrolisat parsial.
Jadi itu biasanya diberikan pada bayi atau pada anak yang belum menunjukkan gejala alergi. Jadi misalnya dia hanya seperti yang telah dijelaskan dokter Yani Tama minggu lalu. Jadi kalau misalnya orang tuanya ada riwayat alergi atau riwayat atopi, misalnya seperti asma, pilek pagi-pagi, kemudian riwayat alergi makanan, tapi saat ini tidak menimbulkan gejala, itu bisa diberikan susu parsial tersebut. Kira-kira seperti itu, Dok. Iya, benar sekali tuh Dokter Dayu. Jadi jenis-jenis susu itu sebenarnya kalau tadi Dokter Dayu udah lengkap banget ya Dokter. Cuma memang kita nggak boleh nyebutin merek ya Dok ya. Jadi kita pakainya nih cara global. Jadi nggak boleh nih disebut merek-mereknya apa. Tapi kalau sekilas sih kalau bahasa awamnya itu ya Dokter ya, kalau misalnya susu formula standar itu adalah susu yang dipakai buat anak-anak yang nggak punya riwayat alergi susu sapi, normal-normal aja gitu ya Dok ya. Datang juga naik berat badannya bagus, nggak ada keluhan. Nah kalau yang parsial ini biasanya bisa nanya tuh sama dokternya atau apoteknya, biasanya ada kayak PHP kayak gitu ya Dokter ya, partial hydrolyzed protein biasanya kayak gitu. Nah itu biasanya dikasihnya tuh itu yang Dokter Dayu bilang tadi Dok ya, kadang-kadang suka ada yang memutuskan sendiri tuh momsnya, coba dulu deh partial katanya bisa, kata si moms ini bisa seperti itu. Nah kalau yang partial tuh biasanya rasanya itu masih sama tuh ya kan Dok, sama yang susu formula standar biasa, masih bisa lah ditoleransi oleh si bayinya seperti itu. Nah yang dua teratas itu yang memang sudah terdiagnosa, terus sudah ada gejala-gejala yang memang mengarah di sana, dan pada beberapa dokter biasanya diperiksa ya Dok ya, dari hasil labnya, mungkin diperiksa kotorannya seperti itu, apakah ini benar-benar alergi susu sapi murni atau apa. Itu biasanya yang dua teratas itu rasanya kurang enak ya Dok, ekstensif sama asam amino ya Dok. Iya, asam amino, betul. Karena proteinnya sudah dipecah-pecah, jadi rasanya sudah berbeda, tidak seperti susu sapi yang diminum sebelumnya. Kadang kan bayi di atas 3 bulan sudah mulai merasakan ya, sudah terbiasa dengan rasanya, mungkin awalnya akan mengalami kesulitan dokter ya, dalam memberikannya. Tapi intinya adalah pemberian nutrisi ini harus dikonsulkan kembali kepada dokter spesialis anak mams masing-masing. Jadi jangan sembarang memberikan susu karena takutnya balik lagi apakah diagnosisnya sudah benar atau apakah jenis yang diberikan sudah benar, balik lagi supaya takutnya juga ada reaksi silang tambahan dok ya, reaksi alergi seperti itu. Mungkin juga yang perlu para mams tahu bahwa kenapa sih dokter itu memutuskan untuk mengganti nih susu-susu tersebut dengan susu yang khusus kayak gitu. Nah mungkin yang nggak moms tahu adalah karena itu harganya lumayan ya Dok ya, lumayan mahal ya Dokter ya harganya itu mahal, ya. Mahal betul ya, jadi ya. Nah itu tujuannya jadi kait toleransi oral ya. Jadi untuk mengurangi keluhan, mengurangi gejalanya, jadi toleransi oralnya tercapai, nanti para mams harus belajar nih, nanti mungkin kita kasih tahu juga di beberapa konten kita tentang yang namanya allergic march tuh, para mams. Jadi allergic march itu adalah rentetan dari perjalanan alergi pada seorang anak. Biasanya itu mulainya dari alergi kulit dulu, nanti seiring jalannya waktu dia akan berubah menjadi alergi pada makanan, lalu seiring jalannya waktu lagi mulai besar dia menjadi asma, lalu setelah dia mulai agak remaja dia menjadi rinitis alergi. Rinitis alergi ini yang sering kita tanya ke orang tuanya ya Mams ya, Dok ya, tentang misalnya sering bersin-bersin nggak sih pagi-pagi. Pagi-pagi, iya.
Saya bilang dulu saya asma dok, tapi sekarang saya udah nggak asma lagi, paling sudah kebersihin aja pagi-pagi seperti itu. Jadi tujuannya kita mengganti susunya itu adalah untuk mencapai toleransi oral, secara bila toleransi oral itu kita dapatkan lebih cepat tuh mams ya, jadi kita harapkan si perjalanan dari alergi kemarin itu tidak akan digapai oleh si anaknya, jadi anaknya tumbuh kembangnya nanti menjadi optimal dan juga mengurangi kunjungan ketemu kita ya dokter ya, untuk dapat obat-obatan terus gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa iya betul-betul kita sampai sebulan nih ngomongin tentang alergi susu sapi ini. alergi susu sapi Betul, betul betul. Itu palingnya dokter iya tadi ya, kayaknya cukup membantu ya untuk mau melarisa di Depok. Mungkin kalau ada kurang-kurang boleh ketemu saya langsung kayak di Depok ya dokter ya. Iya, jadi bisa mencari dokter Laksmi. Oh ya, dokter Laksmi kan berpraktek di RS Bunda Bunda Alia Ria Depok dan Depok. RS Hermina Depok ya, dok. Jadi boleh tuh segera ketemu untuk konsultasi langsung biar nggak salah tuh mams gitu. Iya, Oke. betul banget. Ya, semoga jawaban dari kita membantu ya, Mams Larissa yang di Depok. Betul. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang di Moms Eldad yang ingin bertanya bisa mengetik langsung di kolom komentar. Sambil kita bacain pertanyaan lagi, dok ya. Betul. Kira-kira dari yang udah masuk nih di DM Anakku Sehat ID. Ini dari Mam Rina, dok, di Tabanan, Bali. Di Tabanan, Jadi oh Bali daerahnya sekarang. ini ya, dokter Satya ya dokter ya, di daerahnya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya gini, dok. Dokter, bagaimana cara kita tahu nutrisi anak kita kurang pada anak dengan alergi susu sapi? Anak saya 3 bulan, berat badannya bagus, kata dokter, tapi mencret dan sering muntah. Katanya alergi susu sapi. Apa kalau anak kita berat badannya sudah turun, baru dianggap alergi susu sapi ya, dok? Seperti itu pertanyaannya, dokter. Okay, pertanyaan yang bagus Ya, banget ya. mungkin dok. Ini jadi Mam Ya, Serina mungkin di dokter Tabanan. Laksmi. Silahkan menjawab dulu. Iya, data jadi Mam kita ini sekarang ini ya seperti bincang-bincang ya dokter ya, bincang-bincang santai. Jadi dokter boleh nanya apa Bincang-bincang santai aja aja ya. tentang kita berdua tentang alergi susu sapi. Nah, karena nanti di akhir bulan kita akan juga mendatangkan pakarnya nih untuk membicarakan lebih lanjut tentang pada anak. Jadi ini semacam pembukaan dulu ya para moms. Oke, dari pertanyaan Ya, itu pemanasan, gimana? dok. Oh betul, pemanasan. Jadi pertanyaan itu kita ditanyakan tentang bagaimana cara kita tahu nutrisi anak kita kurang, apakah karena alergi susu sapi gitu ya dokter ya, awalnya Iya, pertanyaannya. betul. Oke, Ya. jadi para mas mungkin harus tahu ya ada 3 kemungkinan nutrisi itu diserap nggak sama anak-anak kita atau bayi-bayi ya biasanya tuh mamsnya itu momok-momok tentang berat badannya naiknya kurang tuh 2 tahun pertama tuh biasanya ya Dutu Dayu ya. Kayak nggak mau makan lah, GTM lah, alergi susu sapi lah, GTM. memperberat seperti itu. Jadi kalau anak kita berat badannya serat nih atau berat badannya naiknya kayak merayap, atau kalau di istilah kedokterannya kita bilangnya weight faltering ya, dokter Dayu ya. Nah, kayak Ya, gitu. betul. Ada 3 kemungkinan nih, moms. Misalnya, nutrisinya kurang. Jadi, momsnya emang ngasih nutrisinya agak kurang nih. Jadinya, si anaknya otomatis beratnya nggak nambah, misalnya gitu. Nah, gimana taunya kurang kalau misalnya kita dikasih ASI, misalnya gitu. Mungkin manajemen pemberian ASI-nya kurang seperti itu atau mungkin harus diperbaiki bukan salah ASI-nya tapi manajemennya misalnya cara perlekatan, volume pemberian, lama pemberian seperti itu ya dokter Dayu ya gitu. Nah yang Iya, kedua betul. Harus diperbaiki nutrisinya dulu. udah cukup nih dikasih tapi ternyata anaknya nggak bisa nyerap, jadi sama aja anaknya juga nggak bisa menyerap nutrisi yang kita kasih jor-joran itu. Nah, biasanya ini pada keadaan yang kita lagi omongin sekarang kan dokter Dayu ya, tentang alergi pada susu sapi ini. Jadi kayak si
badannya si babynya ini nggak bisa nyerap apa yang kita kasih. Nah, yang ketiga itu adalah nutrisinya sudah cukup, tidak ada gangguan penyerapan, tapi demand, jadi apa ya, kebutuhan kalori dari si anaknya itu terlalu besar. Nah, biasanya itu pada penyakit-penyakit kayak yang penyakit jantung bawaan, penyakit-penyakit yang dibawa dari lahir yang memerlukan kalori lebih besar untuk mengatasi si penyakitnya tersebut. Itu dulu yang harus moms tahu tentang nutrisi yang kurang. Nah, jadi kalau kita mau tahu nutrisi kita kurang pada alergi susu sapi kayak gimana nih nutrisi baby-nya, kayak Dr. Dewi tadi sebutin pas awal-awal ya dok, ternyata alergi susu sapi itu bagi-bagi, ada yang ringan, ada yang dia sudah berat, seperti itu. Jadi kalau berat badannya naiknya nggak bagus, biasanya itu diiringi juga dengan tanda-tanda lain, biasanya dok ya, ruam, sering gumoh, biasanya mencret, betul, sering kembung, dan diikutilah dengan berat badan yang mulai berkurang naiknya di setiap bulannya, seperti itu. Jadi harusnya naiknya 1 kilo nih di 3 bulan pertama, kan biasanya naiknya 750 sampai 1 kilo ya Dr. Dayu ya, itu naiknya cuma ya, 300, 200, banyak keluhan, seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu yang harus mau tahu. Jadi kalau anaknya berat badannya sudah turun, nggak bisa langsung mau bilang, oh ini alergi susu sapi nih, pasti nih ganti aja susunya. Lebih baik tetap dibawa ke dokter anak untuk dilihat apakah ini termasuk golongan yang pertama yang saya sebutin itu, nutrisinya memang kurang. Golongan kedua yang nutrisinya sudah cukup, tapi anaknya nggak bisa menyerap si nutrisi tersebut. Atau yang ketiga, anaknya nutrisinya cukup, tapi badannya ternyata yang kelebihan nutrisinya tuh nggak bisa dipenuhi dari nutrisi sehari-hari karena ada beberapa penyakit-penyakit. Seperti itu mungkin ya, Dr. ya, kalau kita mau gampang yang ngejelasin tentang nutrisi tersebut ya. Gitu. Mungkin Dr. Daya ada tambahan nggak, dok, dari pertanyaan Moms Rina nih di Tabanan? Iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Laksmi, yaitu harus dievaluasi ya, cara pendekatan, adanya penyakit atau gangguan, seperti itu. Dan intinya harus sering kontrol, sering menimbang berat badan, seperti itu. Intinya harus dievaluasi apakah kenaikan berat badannya cukup atau tidak. Jadi, karena anak ibu usianya 3 bulan, jadi selama 3 bulan pertama itu kenaikan berat badannya sekitar 750 sampai 1 kilo per bulannya, seperti itu. Jadi harus tetap dilakukan pemantauan intinya, dan harus dicari tahu apa sih penyebabnya, seperti itu. Betul. Oke. Iya. Oh, ini ada pertanyaan dokter di kolom komentar. Oke. Dari Mams. Nah, ini dari Mams Mosta Paradila nih. Saya bacakan dok ya, dokter, jika anak dengan alergi susu sapi berat, terus dikasih susu yang alergi itu, tapi muntah, gimana ya dok? Ya silakan dokter, mungkin dokter bisa menjawab dulu. Iya, oke. Okay. Ini tuh benar-benar masalah yang sering banget kita temuin ya dokter Daya, tentang gak bisanya si babynya itu mentoleransi rasa dari si susu-susu alergi ini kan dok. Jadi susu alergi ini kekurangannya adalah pertama mahal, terus kedua ternyata rasanya juga gak enak, agak apek gitu ya dokter ya, gak ada rasa seperti susu formula standar gitu, dan beda biasanya, gitu rasanya ya. Dan biasanya itu kesusahannya juga pada bayi-bayi yang sebenarnya awalnya sudah dapat susu-susu dengan formula standar. Jadi pada saat dia ternyata alergi sama susu formula standar, dikasih susu ini kaget tuh kan dok, dimuntahin lah, weh kayak gitu, gak mau nih susu ini. Terus momsnya mulai panik deh, gimana nih gak dikasih susu formula gak bisa, ASINYA juga kebetulan udah seret, akhirnya gak bisa juga dikasih susu yang ini karena muntah gitu. Nah, lebih mudah lagi pada saat yang saya bilang tadi, dokternya kita ngomongin dari tadi, deteksi dini dari alergi susu sapi. Jadi, kalau memang kita sudah tahu dari awal bahwa anak ini ada cenderung ke alergi alergi susu sapi, kita udah siap-siap nih bahwa anak ini bila terjadi gejala yang memberat dan ASINYA tidak cukup lagi untuk meng-cover kebutuhan volume atau kebutuhan nutrisi dari si anak,
kita bersiap-siap untuk memberikan pilihan langsung kepada extensive hydrolyze ya dokter, seperti itu. Jadi si anaknya ini setidaknya nggak ini dulu nih, nggak kena manis-manisnya susu dulu, biar dia emang langsung kenanya sama si susu yang untuk khusus alergi, seperti itu. Nah, untuk Moms Moza Paradila nih, kan dia alergi susu sapinya berat ya Moms ya, terus susu alerginya juga nggak bisa masuk. Jadi kalau kita asumsikan ya dok ya, kalau alergi susu sapi berat ini pasti sudah terjadi gagal tumbuh juga ya. Jadi harusnya berat badannya standar, ternyata nggak bisa naik seperti itu, dan biasanya juga sudah diikuti dengan kayak gitu kan, gagal tumbuh yang lain, kelainan-kelainan dari yang mulai kena di organnya juga gitu kan dok. Nah yang kayak gini kita nggak bisa jawab langsung di seperti ini ya dokter ya, jadi ini memang harus perlu pemantauan langsung dari dokter anaknya, karena ini kasus yang nggak mudah ya Momoza. Jadi harus pertama sabar sih pasti, karena nggak ada pilihan lain dan nggak bisa masuk susu formula standar karena sudah masuk pada alergi susu sapi berat. Jadi lebih baik memang Momoza tetap datang ke dokter spesialis anak pilihannya Momoza, sehingga nanti dapat terapi yang sesuai gitu. Biasanya gitu sih ya. Mungkin kalau untuk ini agak sulit untuk kita mencoba memaksa si bayinya untuk terus kita kasih susu alergi yang rasanya juga nggak enak, tapi di satu sisi dia sudah ada gangguan dari nutrisinya, sudah alergi susu sapi berat, jadi nggak bisa dipaksa nih untuk dapat formula-formula standar seperti yang dijual di pasaran ya Dokter Dayu. Seperti itu. Mungkin Dokter Dayu ada yang mau ditambahin nih tentang kasus ini dokter, pada Momoza Paradila. Oke, untuk kasusnya Momoza Paradila, jadi karena bayinya sudah muntah-muntah terus, di satu sisi harus dilakukan pemeriksaan langsung ya Moms ke DSA-nya, jadi biar hati-hati terjadinya dehidrasi, itu salah satu kegawat daruratan yang perlu diperhatikan. Hati-hati kalau misalnya muntahnya banyak, terus asupannya tidak cukup, hati-hati terjadi dehidrasi. Artinya dehidrasi itu kan sangat berbahaya dan nanti bisa mempengaruhi organ yang lain juga, seperti itu. Dan harus intinya harus segera diperiksakan ya Moms yang sampai dehidrasi. Dan mungkin kalau misalnya muntah-muntah terus, mungkin mungkin ini ya kan balik lagi tergantung kondisi dari bayinya Moms, apakah perlu dilakukan pemasangan selang lewat hidung atau lewat mulut agar memudahkan asupan cairannya, atau pemberian cairan lewat infus. Balik lagi dengan kondisi Moms Mosa. Jadi harus segera diperiksakan ya Moms. Jangan panik, betul, tapi harus tetap diperiksakan seperti itu. Betul-betul sekali, harus kepala dingin dan mencari jawaban ke ahlinya ya dokter ya, untuk yang sudah alergi susu sapi. Ya benar. Oke, walaupun dokter, dari COVID kita gini, jangan betul takut ke rumah sakit ya. Jadi harus tetap dinilai tanda dehidrasinya, bila anak gelisah, anak kehausan, atau bahkan tidak mau minum, kemudian kebanyakan tidur, tidak kencing selama lebih dari 6 jam, itu harus diperhatikan, itu sudah tanda dehidrasi, seperti itu. Semoga itu membantu ya, Momoza. Mungkin semoga membantu ya. Itu dapat dilanjutkan di kolom pertanyaan lagi. Nah, Mom ini ada pertanyaan lagi nih dokter, dari Mom Kau Wisnu Kusuma, 021020. Mungkin saya sebut Mom Wisnu aja ya. Dok, saya mau nanya, anak saya umur 8 bulan nih sekarang, dia didiagnosis alergi susu sapi. Terus minum, nah ini nih, sebuah merek yang sebenarnya kita mau disebut, tapi karena pertanyaan kita bacain aja dok ya. Terus minum pregnisolon ya, dok, umur 8 bulan. Sampai kapan ya dok minum susu seperti ini, dan kapan bisa ganti? Nah ini juga nih dokter, tentang keterlangsungan ini apa namanya, susu yang harus kita pakai kayak gimana tuh dok, sampai kapan nih kita minum susu-susu yang mahal dan rasanya kurang enak ini gitu. Oh, ada dua pertanyaan dok, mungkin kita jawab satu-satu dulu ya, yang ini dulu kali ya dok ya. Sampai kapan nih kita bisa ganti itu? Silakan dokter. Oke, intinya kalau dia sudah terdiagnosis
alergi susu sapi, mungkin yang mereknya ini termasuk yang extensive hydrolyzed dok ya. Betul. Jadi dilakukan menghindari susu sapinya itu sekitar 2-4 minggu. Bila tidak ada gejala, berarti sudah terdiagnosis alergi susu sapi. Nah, itu harus di apa? Maksudnya kalau sudah terdiagnosis alergi susu sapi itu diberikan susu yang ini, extensive hydrolyzed ini minimal selama 6 bulan. Seperti itu. Nanti bisa diprovokasi kembali, diberikan susu standar kembali, tapi dengan pengawasan, tetap dengan pengawasan moms ya, tetap dengan pengawasan dokter spesialis anak. Jadi jika sudah tidak ada gejala, bisa diberikan susu standar, tapi kalau misalnya masih ada gejala, harus tetap dilakukan eliminasi susu sapi selama 6 bulan lagi. Seperti itu. Iya, Mungkin betul. sekitar dia. Mungkin sekitar itu dok ya. Iya, Kalau dok. misalnya awalnya umurnya berapa ini? 4 bulan. Umurnya 8 bulan. Ditambah 6 bulan mungkin sekitar di atas 1 tahun. 1 tahun. Mulainya dari umur 4 bulan nih dokter katanya minum pregistimilnya berarti kalau di 11 10 ya Sampai 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan dicoba provokasi kembali dengan susu sapi standar tapi dengan pengawasan. Intinya kalau misalnya sudah tidak ada gejala, boleh diberikan susu sapi standar, tapi kalau misalnya ada gejala kembali, harus tetap dieliminasi susu sapinya selama 6 bulan lagi. Betul, betul sekali. Jadi moms jangan takut kan ya Dokter Dayu, maksudnya dari beberapa penelitian ternyata alergi susu sapi ini kalau kita lakukan provokasi, provokasi itu artinya memberikan lagi kembali alergi alergen atau sesuatu yang memang menyebabkan alergi itu kepada anak-anak kita dengan kita memantau kondisinya. Kalau ternyata masih ada Betul. kondisi-kondisi yang sebelumnya muncul, berarti kan anaknya belum siap ya Dokter Dayu ya. Berarti kan kita Ya, jangan betul membekas sekali. tepatnya. Jadi seperti yang kita sebutin tadi bahwa tentang toleransi oral untuk mencegah terjadinya keberlangsungan dari allergic march-nya tersebut kan Dokter Dayu seperti itu. Jadi kalau dari penelitiannya Betul. juga biasanya alergi susu sapi ini akan menghilang 1 sampai 2 tahun ya di umur 1 sampai 2 tahun. Jadi coba sabar dulu ya mungkin Iya. juga karena Harus coba sabar dulu. ya Tetap dan lain-lain. provokasinya dengan pengawasan dokter spesialis anak ya. Betul. Dan juga ini kayaknya dari Mom Wisnu ini nggak ada masalah nih dari rasanya si susu tersebut. Jadi itu benar-benar puji Tuhan banget ya dokter ya bahwa anaknya toleransi sama rasa tersebut tidak seperti Mom yang tadi Mom Moza ya yang dia nggak bagus ininya nggak suka anaknya sama rasanya gitu. Jadi Mom termasuk beruntung kalau kata orang Indonesia masih ada untungnya gitu ya dokter. Betul banget. Oke, nah ini Mam Wisnu ada nanya lagi nih, dok, di bawahnya. Oke. Saya bacakan, dok, ya. Oh ya, dok, awal-awal dia gak apa-apa minum susu formula biasa. Bisa gitu ya, dok? Bukannya kalau alergi dia harusnya dari awal, enggak sih, dok? Makasih ya, dok. Oke, mungkin maksudnya karena sudah minum terdiagnosisnya baru dari 3 atau 4 bulan ya, kalau nggak salah ya ini. Terus, kenapa nggak dari awal? Mungkin seperti itu pertanyaannya, dok. Tentang alergi susu sapi, kenapa baru pas 3 bulan Betul, dia jadi menunjukkan gejala? Silakan, dok. ya jadi kayak sebelumnya mungkin ini sebenarnya udah di awal di dokter yang utama ya tentang definisi alergi susu sapi itu sendiri apa seperti itu. Jadi memang ada beberapa anak ya moms ya yang dia itu nggak muncul dari awal gejalanya. Jadi dia tuh seperti delay dari reaksi alergi dia terhadap
si susu sapinya tersebut. Jadi pada saat mau masih berarti kan anak ini mungkin dia sufor awalnya ya dokter ya, terus dia gitu katanya bagus nih biasa Iya. aja. Nah lama-lama kalau kita jelasin secara awamnya itu ada limit gitu di dalam badan dia. Nah pemberiannya itu dari awal sampai umur 3 bulan itu ternyata sepertinya anak yang mau Wisnu ini sudah mencapai limitnya. Akhirnya di usia 3 bulan dia mulai merasakan nih gejala-gejalanya, sehingga dokternya juga udah aware bahwa ini kok kayaknya udah aneh nih gitu. Jadi si dokternya sudah memutuskan bahwa ini sudah terdiagnosa sebagai alergi susu sapi dan saatnya untuk mengganti ke susu yang extensive hydrolyzed atau yang seperti disebutkan tadi oleh Mom Wisnu seperti itu. Jadi memang ada beberapa moms pada bayi-bayi itu dia nggak dari awal munculnya terakhir-terakhir. Makanya itulah pentingnya ini apa namanya kontrol yang rutin dari moms untuk ke dokter, misalnya mungkin pakainya di fase ke-1 misalnya gitu kan. Nah di fase ke-1-nya itu selain kita juga kontrol ke dokter, kita juga banyak membaca, salah satunya dengan moms ikut di IG live kita ini, terus sering membaca konten-konten kita juga tentang alergi susu sapi, sehingga membuka wawasan ya, membuka wawasan artinya bukan moms berarti bisa memberikan terapi, tidak, tapi membuka wawasan bahwa ini adalah hal-hal yang tidak biasa dan harus kita tanyakan gitu pada anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya dokter ya. Ada tambahan nggak nih dari dokter Dayu nih tentang Mom Wisnu gitu? Oh ya, jadi memang alergi itu ada yang reaksi tipe cepat sama tipe lambat, dok ya. Jadi yang tipe cepat itu bisa muncul dari beberapa menit sampai 3 jam setelah paparan. Kalau misalnya, kalau munculnya lebih dari 3 jam atau sampai berbulan-bulan, itu dikatakan tipe lambat, seperti itu. Jadi balik lagi tergantung dari tipe masing-masing si anak itu beda-beda. Ada yang cepat menimbulkan reaksi, ada yang lambat seperti itu. Dan mungkin kalau kasusnya anaknya Mam Wisnu ini termasuk yang reaksi tipe lambat seperti itu, jadi munculnya saat usia 3 bulan seperti itu. Betul, betul sekali. Mungkin itu Jadi yang yang harus saya tambahkan. ditakuti ya, benar ya Dokter Dayu tentang Ya, hal-hal betul. ini. Gitu. Oke, ini ada juga dari Mam Kartini Clara, ternyata tidak bertanya hanya hai dok, oh, halo mam. Iya, betul. Ya, kerasa Seperti ya nih Dokter itu. Dayu ya. Hampir 1 jam nih kita Iya. tentang alergi susu sapi Ya, ini. sudah 50 menit, dok, ternyata. Wah, ya banyak banget ya. Memang sebenarnya pertanyaan ini tuh sering banget kita temukan di tempat praktek dan ternyata masih banyak moms-moms yang perlu ya, perlu lebih banyak bantuan tentang mengenali alergi susu sapi pada anak tersebut. Setelah mengenali, makanya sebaiknya kita juga memberikan pilihan nutrisi pada alergi anak-anak pada alergi susu sapi tersebut seperti itu. Mungkin kayaknya sudah banyak juga ya pertanyaan yang kita jawab tadi ya, Dokter Dayu ya tentang Ini ada alergi. satu lagi, dok, pertanyaan Oke, nih. boleh silakan. Oke, dari Mams Gesta. Apakah soya boleh diberikan? Oh, segitu saja, dok, pertanyaannya. Oh, ya. Mungkin maksudnya untuk tata laksana alergi susu sapi, apakah susu soya atau yang selat protein kedelai itu boleh diberikan? Mungkin dokter Laksmi bisa menjawab dulu. Iya benar-benar Terima benar banget. Jadi biasanya pemberian soya itu diberikan pada mom pada saat para mom itu sudah putus asa ya dokter ya mengenai harga dan juga rasa dari si alergi susu sapi si susu-susu yang memang khusus untuk anak-anak alergi susu sapi tersebut. Jadi akhirnya pilihannya adalah kita coba aja deh kasih soya dan ternyata kan soya itu rasanya lumayan ya nggak seapek rasanya susu dari yang khusus buat alergi susu sapi seperti itu. Jadi kalau pada soya itu menurut penelitiannya juga sebenarnya sih kalau dari tata laksananya soya ini kita berikan pada
benar-benar kita tidak bisa mendapatkan susu-susu yang tadi kita udah sebutin dari awal ya Dokter Dahlia ya. Makanya akhirnya kita menjatuhkan pilihan pada formula soya seperti itu. Tapi karena di kehidupannya ternyata pada kenyataannya dan susu soya ini sering banget diberikan pada anak-anak yang mempunyai kecenderungan alergi susu sapi, dan dari beberapa penelitian ternyata tumbuh kembang anak-anak dengan yang alergi susu sapi dan mendapatkan formula soya itu ternyata tidak cukup jauh berbeda seperti itu. Jadi soya menjadi pilihan pada alergi-alergi susu sapi seperti yang kita sering temui. Cuma Mam harus ingat bahwa formula dari soya tersebut pada anak-anak yang punya sifat alergi, dia punya cross reaction seperti reaksi tilang antara dia alergi susu sapi dan ternyata dia juga alergi terhadap kacang-kacangan dan kebetulan itu adalah soya seperti itu. Jadi tetap saja moms harus memantau apa saja nih yang muncul dari pemberian si susu soya tersebut seperti itu, kayak tanda-tanda alergi susu sapi pada umumnya, tanda-tanda alergi makanan yang seperti saya bilang tadi, awalnya pasti dari kulit dulu, makanan, asma, baru rinitis alergi seperti itu. Jadi tetap kalau saya dan kami menyarankan tetap harus ke dokter spesialis anak dulu untuk memulai terapinya, pasti dari susu-susu khusus alergi susu sapi dulu ya Dokter Dahi ya. Nanti memang kalau ternyata sulit dan menemui kendala itu jadinya sudah beda lagi, dan pemberian soya apakah cocok pada anaknya atau enggak, karena itu tetap harus kita pantau gejala tambahannya seperti itu. Jadi momnya bisa udah seneng nih misalnya, oh anaknya mau nih minum soya, pasti mau karena rasanya juga enggak alergi apa susu-susu alergi susu sapi ini, tapi ternyata gejalanya tetap muncul, jadi ya jadi sama aja, penyerapan yang gak bagus, berat badan yang gak naik, timbul gejala-gejala berat seperti anemia, dan lain-lain seperti itu. Jadi harus tetap dalam pemantauan dokter ya, Mams Geza. Gitu. Mungkin dokter ada yang mau ditambahin dokter? Oke, iya. Benar sekali dok, jadi soya boleh sih diberikan, tapi tetap rekomendasi yang di awal itu adalah susu-susu yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi bila ada masalah di ketersediaan dana, apa harganya masalah dana atau harga susu, nggak mampu misalnya beli seperti itu, atau mungkin susu yang alergi yang tadi tidak tersedia, boleh diberikan soya, tapi tetap ada resiko terjadinya alergi terhadap soya seperti itu. Dari yang saya baca sih, kalau kurang dari 6 bulan sekitar 10-20%, kalau lebih dari 6 bulan tuh sekitar 5% ada yang alergi terhadap soya. Jadi tetap pemberian susu alergi susu sapi itu harus tetap dikonsultasikan dengan dokter anak masing-masing ya Mams. Jadi jangan sembarang memberi, anak saya sepertinya alergi susu sapi nih, oh saya ganti aja langsung ke soya. Oh jangan seperti itu, jangan, karena masih ada yang alergi juga terhadap soya. Jadi tetap harus dikonsultasikan kepada dokter anaknya ya Moms. Jadi jangan sembarangan. Betul ya. Sekali Dok Dayu, jadi jangan sampai gara-gara habis belajar dari kita, baca-baca konten kita, akhirnya memutuskan sendiri, itu gak boleh ya Mam Syadi. Jangan, betul ya. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing, apakah sudah tegak alergi susu sapi atau tidak, dan dikonsultasikan kepada dokter anaknya masing-masing, seperti itu Dok. Betul sekali, wow, udah banyak nih dok, kita udah kehabisan waktu nih ya. Jadi, iya, nggak terasa sudah mau 56 menit dok ya. Iya. Oke, bincang-bincang kita tentang alergi susu sapi, dan lumayan banyak nih moms yang sudah bertanya di kolom chat. Iya, semoga itu bisa mewakili. Semoga ya. Menjawab ya. Nah, betul, dari yang ditanyakan oleh para moms, dan jangan lupa bahwa selama sebulan ini kita masih terus membicarakan tentang alergi susu sapi pada anak yang nantinya akan ditutup oleh narasumber kita di akhir bulan yang lebih mendalam lagi ya dokter ya, tentang alergi susu sapi pada anak, nutrisinya, tanda-tandanya, apa yang harus diwaspadai, sampai kapan, dan lain-lain. Seperti itu, semoga banyak bisa banyak membantu. Betul banget. Untuk bertanya ya
baik boleh di kolom konten kita, boleh di kolom komentar kita. Nah, untuk para moms yang ketinggalan nih, joinnya terlambat, boleh nanti ikut juga ini melihat langsung di YouTube kita ya, dokter ya, di Anakku Sehat Betul ID. banget, jangan lupa subscribe YouTube kita, YouTube Anakku Sehat ID, Oh. karena di sana kita bakal memberikan video lengkapnya, seperti itu. Dan jangan Oke, lupa simak terus konten kita di Instagram Anakku Sehat ID. betul Seperti itu dong, kami ya. dari tim Anakku Sehat ID, saya Dr. Laksmi Arniana, cacing saya dokter. Dr. Dayu Purnama. Nah, kami pamit dulu undur diri, mungkin sampai jumpa lagi di lain kesempatan untuk bertanya-tanya tentang tema-tema yang lain ya dokter ya. Jadi terima kasih pada Betul para banget. mam. Jangan Terima lupa kasih, Mam semua. pandemi ini selalu menjaga kesehatan ya. Udah endemi sekarang ya dokter ya. Jadi selalu menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan si ya, anak-anak juga tersebut. Oke, jangan Betul lupa buat semua anak. banget. Oke. Sahabat, oke, dadah. Bye-bye. Thank you. Selamat.